Kalau gaji kita RM3,000 sebulan, kita ada ke RM3,000 kali 3 bulan? Maksudnya RM9,000. Adakah kita sebenarnya ada duit tu? Jadi kita yang sebenarnya kena kontrol supaya bila kita dah tahu, alamak, kena berhenti kerja ni. Alamak, gaji kena potong. So apa yang kita perlu buat? Kita dah kena perlu cari another side income. Maksudnya sikit-sikit pun tak apa. Mungkin bermula dengan RM100, dengan RM150, sebab kita nak top up balik kita punya komitmen yang dah tinggi tu. Nak bayar bil api, bayar bil air, nak bayar handphone, nak bayar credit card. Banyak lagi sebenarnya yang buatkan kita kenapa ke muflis tu. Sebab kita sendiri pun tak ready, satu. Kebanyakan orang kita pun boleh dikatakan tak pasti ada tak emergency fund. Kalau gaji kita RM3,000 sebulan, kita ada ke RM3,000 kali 3 bulan? Maksudnya RM9,000. Adakah kita sebenarnya ada duit tu? Itu yang menyebabkan kenapa kita muflis, sebab kadang-kadang kita tak rasa, oh tak apa, company ni besar, company ni takkan buang kita. Kita rasa company ni okey, takkan potong gaji kita. Jadi kita terlupa, sebenarnya bukan kita sengaja sebenarnya, kita terlupa, terlupa nak simpan, terlupa nak buat backup kan. Jadi bila sampai saat kena muflis macam ni, dia sesuatu yang sangat menyedihkan lah yang sebenarnya. Sedangkan kita tahu kita boleh menyimpan secara sedikit-sedikit. Kita tak boleh nak simpan semua, tapi kita simpan sikit-sikit-sikit supaya bila kena lagi kejadian seperti COVID macam ni, kita ada sedikit backup untuk makan, pakai, nak bayar bil, nak bayar komitmen.